Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sofmi Erikaling dari Kota Bukit Tinggi. Sahabat sejati, semoga sehat selalu. Ini adalah masih dalam bulan Ramadan. Besok hari terakhir kita bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini saya akan unboxing. Unboxing ini dari Semarang. Kita buka ya, apa isinya. Ini dari Semarang. Siapa coba diterka? Siapa sahabat kita di Semarang? Terima kasih Ibu Sunarti. Paketnya besar berat. Ini paketnya sampai hari Kamis, hari Jumat sampai saat saya sedang berada di Kota Padang dan ditelepon oleh kurirnya, akhirnya dititip di rumah Pak Satpam. Kembali dari Padang, saya pergi mengambilnya ke rumah Pak Satpam. Ini wow, berat sekali, berat. Ini kita buka ya. Wow, Masya Allah, kurma berat nih, seberat berapa kilo ini? Masya Allah. Kemarin kurma dari Kediri, dari Bu Nur Fatidah. Hadiah dari Pis. Sekarang dari Ibu Sunarti dari Semarang. Beratnya berapa ya? Beratnya 1 kilogram. Berat sekali. 1 kilogram. Iya, 1 kilogram. 1 kilogram. Tanggal 25 April sampai di sini tanggal 29, 4 hari sampai. Biasanya memang 4 hari dari sana. Alfata Store. Ini Alfata Store. Kemarin yang dari Kediri. Wah, berarti punya usaha ya. Semoga usahanya sukses dan laris manis usaha ibu sahabat kita. Ini sungguh luar biasa ini. Madani, Pak Das, Bu Dina, ke sini ya, kita mencicipi kurma yang luar biasa nih. Manis sekali nih bentuknya. Manis. Wow. Masya Allah. Nanti kita coba mencicipi saat berbuka puasa. Sebentar lagi kita buat nabes. Kita rendam 3 biji kurma untuk berbuka nanti. Terima kasih Ibu Sunarti dari Semarang. Terima kasih Prof. Imam Rubandi yang telah mempertemukan kami di kampus Iro Society. Banyak sahabat, banyak saudara. Sahabat adalah untuk mengurangi kesedihan. Sahabat dapat menambah kebahagiaan. Sekian dulu unboxing paket dari Semarang. Masih ada satu paket lagi yang akan dibuka. Paket dari Yogyakarta. Kalau tidak salah ada 2 paket lagi yang akan sampai di Kota Bukit Tinggi.
tonton berikutnya ya video souvenir retailing dari Kota Bukit Tinggi. Semoga sahabat sehat semua. Semoga Prof. Imam Rubandi sebagai founder Aero Society sehat selalu. Sukses dalam segala hal. Sehat selalu sahabat Aero Society. Sehat selalu para sahabat yang mengikuti acara ini di seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.